syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di jalan dakwah, nikmat yang insya Allah kita berusaha untuk mensyukuri sehingga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Lain syakartum la azidannakum, dan mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat kufur terhadap nikmat Allah. Karena inna azabi la syadid, na'udzubillah. Kita masih bahas tentang permasalahan besar politik dunia. Kita bahas tentang adidaya, negara-negara adidaya, dan pertemuan malam ini. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan pembahasan tentang Amerika Serikat. Saya langsung saja ya, biar tidak terlalu panjang mengulas-ulas yang sebelumnya. Asumsinya sudah disimak lah ya minggu lalu. Nanti kalau enggak tinggal disimak ulang. Jadi dari gambaran yang disampaikan minggu lalu bahwa Amerika itu punya kemampuan militer, kemampuan politik ya, dan juga kemampuan ekonomi yang luar biasa ya. Dan inilah yang menjadikan alasan atau menjadikan dasar Amerika Serikat itu berada dalam posisi adidaya existing saat ini. Dan karena dia punya posisi itu, akhirnya kemudian dia melakukan berbagai intervensi. Dan bahkan Amerika Serikat itu juga untuk case tertentu dia apa namanya, intervensi itu ke level yang sifatnya lokal. Case misalkan di Indonesia menjelang pemilu 2024 ini kan juga Amerika harus bisa memastikan bahwa proses pergantian elit di Indonesia itu tidak akan mengancam kepentingan Amerika. Siapapun yang nanti terpilih itu harus dipastikan bisa menjaga kepentingan Amerika. Walaupun memang tidak sederhana kita menyebut misalkan bahwa si A, si B itu adalah anteknya Amerika ya. Karena memang nanti disitulah kalau kita bahas di awal itu bagaimana Amerika merumuskan mulai dari fikrah thoriqoh sampai kemudian uslubnya gitu ya. Sehingga kemudian goals-nya itu sama, kepentingan Amerika terjaga gitu. Tapi caranya itu bisa beragam ya, bisa tarik ulur, bisa sangat dinamis gitu. Maka disinilah kita para analis politik ya, dan insya Allah yang hadir di sini kita belajar, kita coba menganalisa bahwa ada skenario di balik peristiwa yang kita lihat dengan kasat mata gitu ya. Nah, itu yang penting bagi seorang politisi, melihat di balik dinding gitu ya. Melihat di luar sesuatu yang nampak di depan mata. Dan itulah seorang analis politik yang harus dimiliki oleh kita ya. Nah, dengan begitu maka Amerika ini berusaha mengelola ya hegemoni politik seluruh dunia ini ya bahasa kitanya kafah gitu ya, secara keseluruhan tanpa kecuali gitu. Dia berusaha masuk ke kalau kita petakan dunia ini dengan berbagai region ya, kawasan ya, dia semua kawasan itu masuk gitu. Beberapa negara besar dia pilih-pilih gitu ya. Karena memang daya jangkau dan juga tadi namanya modal dasarnya ya, dia tidak punya cukup kekuatan untuk bisa menjangkau ke kawasan-kawasan tertentu. Tapi Amerika tidak.
bahkan Afrika gitu ya, yang jauh gitu ya, bahkan Indonesia ya, Asia Tenggara itu kan kalau dari sisi jarak itu adalah di baliknya Amerika ya, jadi titik yang terjauh gitu. Karena kan jarak waktu Indonesia Amerika itu kan 12 jam. Di sini kita jam berapa? 8 malam. Nah, di sana jam 8 pagi gitu. Berarti kan ini titik terjauh. Tapi ya dia nggak peduli ya. Karena ini adalah penting, maka dia urusi gitu. Tidak membedakan bahwa dia itu sekutunya Inggris, Perancis gitu ya. Tapi ya Amerika berusaha untuk intervensi gitu. Negara maju, negara berkembang, dia tidak beda-bedakan gitu. Walaupun ya tentu apa yang dilakukan Amerika itu kan bukan sesuatu yang mulus ya. Ada hal-hal yang kemudian juga tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan Amerika gitu. Case di Mesir misalkan, ketika terjadi Arab Spring kan, okay, dia punya agenda demokratisasi gitu ya. Makanya Arab Spring itu para analis sebut sebagai the fourth wave of democratization, gelombang keempat dari proses demokrasi dunia gitu. Ini merujuk kepada tesisnya Samuel Huntington, dia pernah menulis buku The Third Wave of Democratization. Jadi gelombang demokrasi itu ada tiga gelombang. Tapi buku itu dibuat tahun 90-an ya, sebelum terjadi Arab Spring. Makanya ketika Arab Spring terjadi itu dianggap sebagai gelombang keempat demokratisasi. Tapi ketika demokrasi itu mengganggu kepentingan Amerika di Mesir ya, karena yang menang ternyata partai Islam, anti Israel gitu ya, maka apa, to the hell with demokrasi ya. Amerika nggak peduli dengan nilai demokrasi yang mereka usung. Dia kudeta itu siapa, Muhammad Mursi, yang menang secara demokratis itu dengan cara yang berseberangan dengan nilai demokrasi. Dan sampai sekarang rezim militer Abdul Fattah al-Sisi itu menjadi rezim yang didukung oleh Amerika, padahal dia apa namanya, menghancurkan mekanisme demokrasi pada saat Arab Spring. Walaupun berikutnya kan coba dijustifikasi dengan pemilu rekayasa ya, karena memang itu juga cara ya untuk menjustifikasi penguasa-penguasa dengan nilai-nilai Amerika. Nah, ini yang kemudian terjadi ya. Artinya bahwa Amerika terus berusaha untuk melakukan proses hegemoni di dunia internasional. Ya, ini peta yang sudah kita gambarkan. Makanya kemudian dalam apa, pengontrolan hegemoni Amerika itu, Amerika memetakan kontrol dunia ini dengan kawasan-kawasan ala Amerika. Ada US.com untuk kawasan Amerika Utara ya, memang kawasan inti dia. Kemudian ada US.com di Amerika Selatan ya. Kemudian ada USU.com ya di Eurasia, Eropa dan apa, Rusia gitu. Kemudian ada US CENTCOM, Central Command, itu di sebagian Afrika dan di Timur Tengah. Dan juga ada US Pacific Command ya. Dan disitulah kemudian Amerika menempatkan apa namanya, pusat-pusat komando, termasuk juga menurunkan armada militernya gitu. Makanya armada militer Amerika itu adalah skupnya global gitu. Dia berpatroli di seluruh dunia. Nah, minggu lalu kita sudah jelaskan bagaimana anggaran militer Amerika, bagaimana kekuatan militer Amerika, termasuk juga dia punya kekuatan nuklir yang apa namanya, yang besarnya itu di kapal-kapal selam ya. Jadi kalau kapal selam nuklir itu dia bisa terus beredar
tanpa isi bensin karena memang tenaga nuklir itu bisa bertahun-tahun gitu. Tinggal kuat nggak orang-orangnya gitu ya. Kalau kapalnya itu sudah kuat gitu, kapal selamnya itu. Beda dengan kayak model Indonesia punya kan masih tenaga diesel gitu ya. Yaitu harus apa namanya? Ya paling kapasitas tangkinya berapa, nanti harus kemudian isi bahan bakar setiap berapa hari gitu, sehingga patroli pun dia terbatas gitu. Tapi mereka Amerika itu sudah, ya kita bayangkan kan area patrolinya itu kan seluruh penjuru bumi gitu. Makanya ketika ditopang dengan tenaga nuklir itu ya menjadi support ya, karena dia tidak membutuhkan pangkalan-pangkalan militer yang walaupun Amerika punya pangkalan militer, tapi ya untuk support energinya ya cukup di ya tenaga nuklir itu dia melakukan proses pembaruan tenaga kan gitu. Tinggal tadi orangnya gitu ya, dia mampu nggak bertahan gitu ya. Berbulan-bulan tidak ketemu dengan keluarga dan seterusnya gitu. Nah ini ya bukan muji ya, ya inilah luar biasanya kekuatan Amerika untuk melakukan proses hegemoni. Nah sehingga dengan apa yang Amerika miliki itu Amerika semakin berpengaruh dalam setiap masalah yang ada di dunia. Dan disitulah kemudian Amerika melakukan analisis dan akhirnya kemudian apa namanya memetakan kira-kira untuk bisa mewujudkan kepentingan Amerika itu apakah bisa dilakukan dengan mudah ya. Atau mungkin dibutuhkan adanya berbagai krisis-krisis lokal yang dipicu oleh Amerika. Nah, kalau kita ya ini beberapa data gitu ya, bagaimana kemudian Amerika itu melakukan berbagai krisis ya di berbagai titik misalkan di sini krisis-krisis yang terjadi ya, baik di benua Amerika yang sebenarnya bisa jadi itu krisis digunakan untuk mengganti rezim yang dianggap balelo gitu ya terhadap Amerika ataupun di wilayah lain gitu ya. Yang kita tahu misalkan bagaimana apa yang terjadi di Ukraina gitu ya. Betul itu adalah dipicu oleh serangan Rusia. Tapi dengan adanya krisis Ukraina itu ya kadang gini, Amerika tidak memicu, tapi ketika terjadi krisis itu dianggap sebagai blessing in disguise ya. Jadi peluang untuk bisa intervensi gitu. Karena di situ bisa jadi ada kepentingan-kepentingan Amerika yang diraih gitu ya. Jadi selalu berpikir take advantage ya. Jadi mendapatkan keuntungan terhadap situasi apapun gitu. Baik dia sendiri yang bikin krisisnya ataupun mungkin krisis yang tidak dia duga gitu. Akhirnya kemudian dia ikut ambil keuntungan di sana. Gitu. Sudan ya, nah, ini Sudan kan sampai sekarang belum selesai ya. Itu ada soal jawab yang terbaru terkait dengan Sudan. Saya menarik gitu untuk kemudian terus memantau bagaimana kudeta militer di Sudan yang memang itu bermuara kepada kepentingan dua pihak ya yang belum selesai di Sudan itu. Dan Amerika ada di sana gitu. Kemudian juga Yaman misalkan nih yang sekarang juga sedang naik daun posisinya dengan Houthi yang menyerang kapal-kapal kargo yang mensupport Zionis Israel itu. Tapi di situ juga ada pergulatan kepentingan antara Amerika Serikat kemudian juga dengan Inggris dan Iran gitu ya. Ini juga menarik untuk kita analisis. Nah, cuman ya ini isu internasional itu banyak gitu ya. Kalau istilah Sunda itu kita ingin belajar ini semuanya ingin kita belajar itu namanya ngarawu kusiku kalau kata orang Sunda itu. Jadi ya memang akhirnya harus menjadi seorang spesialis ya. Saya juga kalau ditanya detail setiap semua kasus itu ya kelabakan juga gitu. Tapi bagi kita seorang Muslim balik lagi ke yang dulu awal ya yang saya sampaikan apa
pola yang harus kita miliki. Pertama ya tentu kita harus terus pantau negara adidaya. Yang kedua adalah kita pantau isu-isu di dunia Islam gitu. Itu aja udah banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya Venezuela mungkin nggak terlalu penting-penting amat gitu ya. Haiti nggak terlalu penting-penting amat. Tapi kalau kita bicara Sudan itu dunia Islam gitu ya. Yaman dunia Islam. Kemudian Myanmar, Kanakis, Rohingya itu dunia Islam. Afghanistan, Pakistan, ya, Syria, Palestina itu dunia Islam. Ukraina kenapa penting? Karena itu adalah pertarungan adidaya. Gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi yang tidak ada, ya sekedar tahu aja. Ya. Karena ya setidaknya kan dengan adanya kitab ini itu, ini luar biasa kitab ini bisa memberikan khututun naridah ya, minimalnya. Ada garis-garis besar sebagai panduan kita untuk melakukan proses analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. Karena masalahnya adalah updating ya. Memang kitab ini 2024 teh, 2024, 2004 teh. Jadi 20 tahun lalu. Tapi khututun naridahnya tetap sama gitu. Makanya harus terus diupdate terkait dengan informasi-informasi terkini. Nah, ini juga berbagai konflik ya yang kemudian terjadi, baik tadi itu konflik ada bencana-bencana yang kemudian itu bisa menjadi kesempatan Amerika itu untuk masuk ya mengambil kepentingan di sana. Ini juga dilakukan oleh Amerika. Dan lakukan itu menjadi sesuatu yang nyata gitu ya. Ini contoh aja kasus di Amerika Selatan ya, yang kita tahu bahwa dia adalah sudah menjadi apa? Menjadi halaman belakangnya Amerika, makanya disebut backyard policy, ada kebijakan halaman belakang karena ini adalah bagian dari kontrol Amerika pasca doktrin Monroe. Tapi ya Amerika berusaha memastikan bahwa rezim-rezim yang berkuasa di Amerika Selatan itu adalah rezim yang support terhadap Amerika. Makanya kemudian terjadi beberapa kudeta, bahkan Amerika melakukan invasi secara langsung ya terhadap Kuba, Republik Dominika, gitu ya, Grenada, Panama, gitu. Nah, tapi di tempat-tempat lain, nah, dia melakukan support terhadap berbagai kudeta supaya nanti rezim-rezim yang berkuasa itu rezim-rezim yang apa namanya mendukung kepentingan Amerika di Amerika Selatan gitu. Nah, ini yang dilakukan. Nah, termasuk juga bagaimana Amerika itu melakukan berbagai klasifikasi ya. Misalkan muncul istilah Evil Axis ya, apa poros kejahatan dan membedakan mana negara-negara yang support teroris dengan negara-negara yang bersama Amerika gitu. Nah, kayak istilah Axis of Evil ini kan dimunculkan dalam pidatonya John Bush ya dulu tahun 2002 ketika dia mengkategorikan saat itu ya Iran, Irak dan Korea Utara ya termasuk juga Kuba sebenarnya sebagai musuh Amerika gitu. Dan negara lain tuh mengamini gitu dengan klasifikasi yang dilakukan oleh Amerika. Gitu. Walaupun kemudian ada istilah lain yang disebutkan oleh para politisi Amerika. Misalkan Condoleezza Rice ya, Menteri Luar Negeri Amerika dia sebut sebagai outpost of tyranny misalkan. Untuk menyebutkan beberapa negara tertentu yang dianggap sebagai support terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tirani oleh Amerika. Atau misalkan Bolton dia sebut sebagai beyond the axis of evil. Jadi tidak hanya axis of evil apa poros setannya tapi juga ada yang supportnya siapa misalkan negara-negara tertentu Libya, Suriah saat itu ya. Walaupun ini sebenarnya sudah tidak terlalu relevan lagi saat ini. Atau tadi istilah mengkategorikan apakah bersama Amerika atau bersama teroris ya. Are you with us? Either you are with us or you are
teroris. Ini juga ungkapan yang disampaikan oleh John Bush ya pada saat itu. Nah, makanya kemudian ketika ini sudah lewat ya, ketika terorisme itu menjadi isu internasional ya, pasca 9/11 serangan 11 September tahun 2001, maka kemudian negara-negara lain itu kan juga support gitu. Bagaimana kemudian mereka berusaha sejalan dengan kebijakan-kebijakan Amerika dalam konteks teroris. Dan Amerika kemudian melakukan kategorisasi gitu ya. apa yang disebut sebagai Global Terrorism Index. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Ini misalkan tahun 2016, negara-negara yang warnanya merah tua ya, itu berarti dia negara yang punya highest impact of terrorism. Jadi dampak yang paling tinggi terkait dengan terorisme. Jadi itu negara yang warning lah ya. Di sini kan misalkan apa, Pakistan, Afghanistan ya. Kemudian Irak, Suriah, Yaman gitu. Sama itu negara Afrika satu ya. Nah, yang lain itu berarti levelnya lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah gitu. Bahkan Amerika sendiri kan itu di level 5 ya, 5 sampai 4 sampai 6 gitu, warnanya kan orange tuh. Tapi ada negara-negara yang dianggap aman ya, no, not impact ya. Seperti Mongolia, kan emang nggak ada kasus gitu, atau Papua Nugini gitu, Vietnam, Kamboja gitu, kemudian ya negara-negara Afrika gitu. Nah, ini kategorisasi. Dan nanti di belakang saya jelaskan bahwa memang ya inilah negara adidaya ya. Dia coba lakukan riset ya, analisis ya, untuk bisa mendapatkan informasi data, dan ini menjadi supply terhadap kebijakan Amerika di dunia. Ini itulah negara adidaya. Muji terus. Nah, ini di tahun 2017 ya, tentang resiko global, resiko terhadap terorisme. Negara mana yang paling beresiko terjadi aksi terorisme? Ini disebut, karena ini masih kasus ISIS ya, berarti Suriah, Irak, kemudian Afghanistan dan Pakistan, sama Somalia yang warnanya hitam. Itu berarti negara-negara yang punya resiko teroris. Nah, kemudian di bawah itu ada yang warnanya merah, ada high risk, termasuk Indonesia, masih tinggi resiko tahun 2017 ya. Masih tinggi resiko terjadinya teroris. Termasuk di Eropa itu ada Perancis ya, itu masuk tinggi. Kemudian hampir di semua negara Timur Tengah ya, termasuk India gitu. Nah, kemudian ada medium risk, Amerika sendiri medium, dan juga negara-negara. Ada yang low risk, paling rendah risiko teroris. Nah, ini juga sama, ini adalah hasil analisis. Sehingga ini nanti misalkan jadi muncul kebijakan travel ban, ya, larangan kunjungan terhadap negara-negara dianggap sebagai negara yang berisiko. Nah, termasuk juga Amerika kumpulkan data-data serangan teror gitu ya. Ini sejak 2012. Jadi kalau kita lihat dari artinya indeks tadi ya, termasuk resiko terorisme ini juga based on data gitu. Karena ya, ya ini tugas nanti intelijen itu apa sih, tugas ngumpulin data. Nah, cuman ngumpulin data itu harus dianalisis dan ada rekomendasi kebijakan. Jadi sebenarnya kayak Indonesia, Indonesia sebenarnya kan dari sisi serangan kan ada sih, cuman tidak seperti yang merah pekat gitu ya. Tadi misalkan di Suriah, Irak, atau di Afghanistan, Pakistan, bahkan India ya, bahkan Filipina ini merah gitu. Di Eropa juga Inggris nih yang merah. Tapi ini Irlandia Utara kasusnya sebenarnya. Kemudian juga negara-negara lain. Gitu. Nah, Amerika sendiri kan serangan-serangan tidak terlalu signifikan gitu. Nah, walaupun sebenarnya dari sisi krisis-krisis yang terjadi itu ya
bisa jadi di belakang itu adalah Amerika. Dia yang bikin, dia yang mengendalikan, dia cari solusi gitu. Karena memang itu adalah bagian dari strategi dia untuk melakukan hegemoni terhadap dunia. Nah, ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, termasuk ya bagaimana Pentagon ya, apa namanya, pusat militer Amerika itu dia melakukan pemetaan kira-kira kawasan mana yang memang dia berada dalam kontrol tadi. Ini yang kemudian diturunkan dalam proses tadi, apa namanya, komen tadi ya, pusat-pusat komando Amerika di seluruh penjuru dunia. Nah, ini peta lain ya, timeline dalam konteks Amerika itu masuk melakukan intervensi dan beberapa kebijakan yang kemudian Amerika keluarkan ya. Ini sampai ke tahun 2015 gitu. Ini perlu diupdate juga ya. Nah, dari situ Amerika akhirnya kemudian menempatkan tadi basis-basis militer seluruh dunia tahun 2020. Jadi kalau kita lihat di sini ya bukan muji lagi ya. Jadi sinilah kenapa kemudian anggaran militer Amerika itu menjadi tinggi gitu. Karena memang Amerika itu menempatkan basis militernya di seluruh antero penjuru bumi. Ada yang besar ya, yang bintangnya besar, berarti itu pasukan atau orang yang ditempatkan itu lebih dari 25 orang, ada yang kecil gitu. Di sini disebutkan ada 800 basis militer Amerika di seluruh dunia, di luar Amerika. Padahal jumlah negara pun itu hanya 200-an kan. Berarti kan ada satu negara itu lebih dari satu. Ya, kemarin Turki kan ada dua gitu. Dulu Filipina ada dua gitu. Terus ada juga memang di pulau-pulau yang itu dimiliki oleh Inggris dan Amerika ya. Kayak di Geografia itu kan punya punya Inggris. Kemudian di apa? Di Ascension Island ya, punya Inggris, tapi Amerika punya basis militer di sini. Dan yang punya Portugal ya, punya Portugis itu di Azores gitu. Jadi ada satu negara pun ada beberapa titik. Nah, ini dan juga ada yang smallnya, yang kecil-kecil gitu. Makanya kemarin kalau sebut Turki itu dua, dua itu yang besar gitu ya. Ya Ibu ya. Tapi kalau disebutkan datanya Turki itu punya 13. Kemarin saya agak ragu Turki itu berapa. Yang besarnya itu dua. Tapi ada 13 basis militer Amerika di Turki. Itu banyak sekali berarti kan. Di Jerman itu ada 119 ya. Karena memang betul-betul pasca Perang Dunia Kedua Jerman itu dikontrol. Sama kayak Jepang. Nah, dulu waktu kita bahas Jepang kan sudah sih. Banyak sekali. Di Korea Selatan itu ada 80 basis militer Amerika. Atau itu tidak semuanya besar, tapi tergantung kapasitasnya. Nah, jadi kalau kita lihat memang hampir seluruh penjuru bumi ini ada tentara Amerika. Nah, tinggal nanti apa namanya? Tadi seberapa banyak? Nah, termasuk juga kalaupun dia tidak punya basis militer ada access arrangement ya, jadi ada kesepakatan Amerika itu bisa masuk gitu. Atau juga ada jenis kerjasama militer yang lain gitu. Kayak Rusia itu kan musuhan tapi dia punya kerjasama militer. Cina itu kan kelihatannya musuhan tapi ada kerjasama. Kalau dengan Indonesia, kalau di peta ini ya, punya kerjasama tapi juga ada basis militer. Nah, cuman memang ini masih ya untuk Indonesia ya. Dulu saya sempat sempat buat tulisan tahun berapa tuh, ketika
Amerika bikin renovasi kedutaan Amerika ya. Memang ada dokumen yang beredar itu terkait dengan penempatan sejumlah military court ya di kedutaan Amerika gitu. Yang levelnya itu bukan hanya sekedar security guard ya, tapi udah military court. Cuman ya itu dokumen yang ya tidak bisa dikonfirmasi gitu. Itu Indonesia. Jadi itulah yang kemudian Amerika manfaatkan ya, kekuatan militer, ekonomi, dan akhirnya kemudian pengaruh Amerika itu semakin luas. Ya. Tetapi di paragraf berikutnya itu dijelaskan bahwa memang beda antara penguasaan adidaya Amerika sebagai negara kapitalis ya, dengan negara-negara kapitalis sebelumnya, Inggris, Prancis, atau mungkin sebelumnya lagi ya, Spanyol, Portugis gitu. Karena tidak hanya penguasaan militer ekonomi, tapi Amerika itu juga masuk ke kehidupan situ. Makanya ada yang hard power ya, militer, soft power. Soft power itu kan orang sebut hanya ekonomi. Tapi ya, soft power ala Amerika itu, walaupun ini juga kemudian diikuti oleh negara-negara lain, itu juga masuk ke bidang pendidikan, media massa, sosial, pemikiran, ideologi, ya, termasuk juga security, gitu. Security yang non-militer, ya, intelijen yang nanti kita lihat seperti apa, gitu. Jadi akhirnya merasuk ke seluruh elemen masyarakat. Gitu. Ini yang membedakan nanti adidaya Amerika itu dengan adidaya-adidaya yang lain gitu. Jadi cengkramannya itu luar biasa cengkramnya. Kalau mencengkram itu kan kalau kukunya ada 10 jari ya semuanya mencengkram gitu. Bukan hanya dua, kalau dua mencubit. Ini mencengkram. Bukan hanya megang begitu, tapi mencengkram gitu. Sudah semua jari tusuk dalam gitu dan semua elemen politik, ekonomi, sosial, budaya semuanya itu masuk. Inilah Amerika ya. Sehingga tidak ada satu elemen pun yang tidak dimasuki oleh adidaya. Kita lihat apa saja, misalkan di bidang pendidikan. Ini juga dikupas di dalam kitab ini bahwa Amerika itu berusaha mendorong perubahan-perubahan kurikulum di dunia gitu. Makanya kemudian pola pendidikan itu menjadi ya kalau istilah di dunia pendidikan Western minded ya, jadi dengan ala-ala Barat gitu. Makanya kalau saya di kajian hubungan internasional itu ya HI itu memang sedari awal itu adalah perspektifnya atau mainstream teorinya itu ya Barat gitu. Sehingga kajian-kajian non-Western dalam dunia international relation itu ya jarang dipelajari. Amerika punya pola pendidikan dan ini kemudian diadopsi, dianggap sebagai pola yang baik gitu ya. Karena akhirnya kemudian apa namanya dengan perspektif sekularisme ya, memisahkan agama dan di situ kemudian ada kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya kemudian dianggap baik gitu. Termasuk nanti dalam ukuran-ukuran keberhasilan siswa atau apa peserta didik gitu. Jadi kemudian diadopsi termasuk juga merubah kurikulum ya. Nah, dalam konteks dunia Islam ya negara-negara Barat ya nanti saya tunjukkan beberapa contoh Saudi, Kuwait, Yordan, Mesir gitu ya. Akhirnya kemudian mengevaluasi kurikulumnya yang mereka itu memang awalnya sakofa Islam masih dianggap penting masih nanti dipisahkan kalaupun dipelajari itu menjadi ilmu yang tersendiri gitu. Bukan kemudian ilmu yang mendasari semua bidang keilmuan gitu. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Termasuk juga arah ya. Arah dari pendidikan itu juga menjadi mengikuti pola-pola barat gitu. Contoh misalkan ini di Mesir ya, di Al-Azhar. Bagaimana kemudian kurikulum Barat itu masuk dalam konteks apa? Ya. Misalkan dalam isu terkait dengan foreign policy, ya, terkait dengan kebijakan internasional.
bagaimana hubungan antar negara. Nah, termasuk juga menempatkan posisi entitas Yahudi Israel gitu. Sehingga akhirnya kemudian ya punya hubungan diplomatik kan antara Mesir dengan Israel. Termasuk misalkan menempatkan minoritas ya. Sehingga nanti demi demi pluralisme, demi multikulturalisme, akhirnya kemudian ya contoh misalkan kayak kita di Indonesia hari libur agama lain itu diadopsi oleh negara. Padahal di negara mereka nggak gitu-gitu amat terhadap Islam gitu ya. Tapi di dunia Islam sedemikian. Dan juga isu gender nanti juga dibahas secara khusus ya. Bagaimana kemudian mencoba apa memunculkan equal woman equal status in society gitu ya. Tentang laki-laki sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Kemudian juga terkait dengan hak dan kewajiban suami istri tentang kekerasan di dalam rumah tangga, tentang penafkahan, hak perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, termasuk juga masalah sexuality LGBT dan seterusnya. Termasuk sanksi terkait dengan seksualitas. Misalkan di sini sebut yang berzina itu harus di apa, di stuning, dilempari batu gitu. Itu nanti masuknya kalau dalam HAM internasional itu ke torture ya. Untuk hukuman yang berupa penyiksaan itu nggak boleh lagi ada. Gitu. Stunning, kemudian apa, dipenggal kepalanya, dicambuk gitu dan seterusnya. Termasuk juga memunculkan gagasan Islam wasatiyah ya, middle way, toleran gitu. Kenapa? Karena memang ada isu terorisme, radikalisme seterusnya. Gitu. Nah, ini di Al-Azhar sudah masuk. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi terhadap teman-teman yang juga kuliah di sana. Sama juga di Maroko ya. Ini juga isunya kurang lebih sama ya. Minority, foreign policy, gender, peace and tolerance. Ini yang berbeda misalkan terkait dengan monarki ya, karena memang dia kerajaan. Baik, dan kalau tadi Mesir mungkin isu pemerintah tidak terlalu diusik ya, karena memang sudah demokratis salah mereka. Dan isu monarki juga coba di utak-utik gitu ya. Monarki juga untuk tidak sesuai dengan Islam juga. Termasuk juga di Iran ya. Bagaimana kemudian walaupun tidak begitu bisa masuk ya ke Iran, tapi setidaknya ada semacam propaganda, ada ya mungkin dibungkus dengan berbagai kerjasama bidang pendidikan sehingga kemudian beberapa gagasan-gagasan pendidikan di Iran misalkan itu kemudian dikritik ya, misalkan bagaimana menempatkan Amerika sebagai musuh, kemudian glorifying martyrs ya, makanya jihad itu kan dianggap sebagai glorifying violence, kegiatan violence kekerasan, tapi dalam Islam itu dipuji kan bahwa jihad itu masuk surga, dapat bidadari gitu ya. Dianggap sebagai glorifying violence atau glorifying martyrs. Nah, ini juga didorong untuk diredefinisi ya, dalam kurikulum-kurikulum termasuk juga di Indonesia. Jadi saya itu ngajar di kampus ya Islam dan HI gitu ya. Ketika bicara tentang khilafah gitu sebagai konsep negara Islam itu menjadi sesuatu yang asing gitu dan apa clue ya karena khilafah itu sudah dimonsterisasi gitu. Kok ngomong khilafah sih, kan khilafah nggak boleh diomongin gitu. Padahal itu adalah bagian dari hasanah sakofa Islam gitu. Ini juga salah satu yang kemudian ada propaganda ya untuk kemudian seolah menjadi sesuatu yang tabu untuk dibahas gitu. Nah, termasuk juga di Kuwait ya. Nah, ini beberapa contoh nanti bisa dielaborasi. Nah, lebih spesifik misalkan di Arab Saudi, jadi yang dijelaskan di dalam kitab ini,
bagaimana pemahaman tentang al-wala dan al-bara ya, tentang seorang muslim itu punya wala ya, punya loyalitas ya, dan juga bagaimana harus melepaskan diri dari kekafiran. Ini juga karena ini dianggap sebagai buah atau dasar adanya kebencian terhadap pihak lain gitu. Padahal kan Islam harus difahami secara komprehensif gitu ya. Tidak hanya paham al-wala al-bara, tapi juga ada macam-macam. Harusnya juga identifikasi ada Islam garis keras, ada Islam yang harus toleran dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada. Harusnya Islam itu ya apa ya sempurna ya. Islam itu ya syamilan wa kamilan apa adanya gitu. Sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul. Nanti kan tergantung penempatannya itu dengan wadinya ya, dengan kondisinya gitu. Ya kita pada orang kafir itu kan tidak distigma, kafir itu harus dikerasin gitu. Makanya kasus di Palestina, perlakuan terhadap tawanan itu kan membuka mata gitu. Bahwa mereka bayangkan kalau ditawan oleh Hamas itu pasti disiksa, diapa. Tapi faktanya kan nggak begitu. Gitu. Jadi mereka dipropagandai, distigmai sisa-sisa Islam itu dengan cara pola pikir. Dan itu sebenarnya turun-temurun ya sejak zaman dulu kala gitu. Pada saat perang Salib pun kan begitu. Gitu. Sehingga kemudian Islam itu diberikan stigma-stigma yang tidak sesuai dengan fakta. Padahal sebenarnya juga sudah ditunjukkan bahwa Islam itu nggak begitu. Gitu. Beberapa peristiwa sejarah itu kan sudah menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam ya. Richard the Lionheart itu kemudian sedemikian dikasihinya oleh Salahuddin Ayyubi ketika dibebaskan, atau ketika Salahuddin Ayyubi membebaskan Al-Quds itu bagaimana kemudian perlakuan terhadap penduduk di sana gitu. Termasuk kita Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu sebenarnya fakta, tapi ya karena memang namanya propaganda ya, Barat itu terus-menerus menstigmatisasi Islam dengan buruk. Nah, belakangan ini kan umat Islamnya coba diajak ke pola pikir Barat gitu ya, sehingga konsep-konsep yang itu menjadi ancaman terhadap Barat gitu. Itu kemudian terus dipropagandakan negatif sehingga umat Islamnya sendiri menjadi menjauh. Ya, ini salah satu dalam konteks kurikulum konsep jihad gitu ya. Sehingga dibuat the true jihad, jihad yang benar itu seperti apa gitu. Bahkan kita kan di sini ada jihad asghar ya, jihad kecil, ada jihad besar gitu. Jihad besar itu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Sehingga jihad di mana kital itu dianggap sesuatu yang buruk gitu. Sesuatu yang negatif gitu. Sehingga dilakukan proses rekonstruksi ya. Melakukan rekonstruksi definisi jihad gitu. Apalagi kemudian dikaitkan dengan internasional norm gitu. Ini juga tulisan-tulisan ini kan terus sebarluas. Nah itu di bidang pendidikan. Dan ini sudah sangat kentara, sangat terasa di dunia Islam, baik di Timur Tengah juga di Indonesia. Konsep-konsep ini terus terjadi. Nah berikutnya di bidang media massa. Amerika mengeluarkan dana ratusan juta dolar ya untuk kemudian mempengaruhi media massa. Sekarang lebih-lebih ya dengan adanya internet ya. Ini kan kitab ini belum terlalu booming lah internet ya. Mungkin nanti perlu diupdate terkait ditambahkan, saya lupa nih, menambahkan data tentang internet. Tapi saya yang ada di kitab ini misalkan yang sudah sangat populer apa yang Amerika lakukan itu adalah adanya VOA ya, Voice of America. Dan VOA sekarang itu juga memanfaatkan media internet ya. Tidak hanya VOA ala dulu ya, dulu waktu saya SMA itu salah satu cara untuk update berita internasional itu diajari oleh guru saya untuk mendengarkan berita internasional. Itu ada dua yang direkomendasikan, BBC dan VOA ya. Kenapa? Karena mereka adalah
berita, kantor-kantor berita yang apa, skala global ya, dan selalu update berita-berita internasional. Dan itu menjadi, makanya pakai radio SW istilahnya itu. Kan ada FM, ada AM, ada SW gitu. Gak tau deh. Generasi milenial Gen Z ngerti kan? Kolonial banget gitu. Nah, itu saya sampai punya itu radio SW-nya gitu. Jadi ada saluran khusus gitu. Nanti saya jelaskan ya view itu seperti apa. Termasuk juga ada stasiun televisi Al-Hurah ya. Ini kalau terjemahan nanti disebut Al-Harah, tapi kalau yang benarnya itu Al-Hurah. Ini salah, menerjemahkan. Nah, ini VOA ya. Jadi sudah 80 tahun VOA itu berdiri. Dan kalau kita lihat dari misi VOA ini masih ada sampai sekarang. Dan sekarang walaupun mungkin sudah tidak lagi tadi radio seperti radio yang dikenal, tapi sekarang sudah ada videonya, ada webnya gitu ya. Tapi ya dia masih menjadi alat propaganda Amerika di dunia internasional. Ada bahkan tidak hanya bahasa Inggris ya sebagai bahasanya Amerika. Ada bahasa sesuai dengan bahasa lokalnya. Nah, VOA bahasa Indonesia. Ada 40 bahasa seluruhnya. Dan bisa menjangkau 326 juta. Berarti kan ya luar biasa ya gitu. Nah, sekarang kan platformnya ada digital, televisi, radio. Jadi tidak hanya dulu hanya radio, berkembang televisi, sekarang ke akses melalui mobile pun dan sosial media. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa ya, kita kuasai media sosial, enggak juga ya. Amerika itu masih menggunakan media-media yang sebisa mungkin media yang ada dia kuasai seperti FM, MW, ya. Kabel, satelit, dia pakai semua gitu. Dan itu terus kemudian digunakan oleh Amerika sejak tahun 42, sejak perang, digunakan propaganda Perang Dunia Kedua pada masa Perang Dingin, propaganda lawan terorisme, termasuk juga sekarang untuk menyebarkan nilai-nilai Amerika. Dan inilah bagian dari US Agency for Global Media. Jadi memang kerjaan negara gitu. Yang sifatnya non-militer gitu. Dan didanai khusus. Ini negara adidaya itu kerjanya begini gitu. Memanfaatkan media. Nah, ini apa namanya? Range ya, range jangkauan dari VOA ya, makanya dia pakai medium wave, ada short wave ya, dan dia punya titik-titik untuk apa namanya relay ya, untuk menyebarkan, kayak misalkan Indonesia itu dari mana, dari Filipina gitu ya pusatnya, dari Honolulu itu ke arah barat ya, itu sampai menjangkau untuk yang short wave gitu. Termasuk juga ke timur ya dari Amerika. Ada beberapa kota yang dijadikan sebagai pusat relay radio. Jadi serius gitu ya, negara adidaya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi Al-Hurah ya. Kalau di kitabnya sebutnya Al-Harah, Al-Hurah atau ya Huriyah ya, kebebasan gitu. Ini juga spesifik dia adalah dengan bahasa Arab nih untuk Timur Tengah ya. Dan ini sama seperti VOA, dia dimiliki oleh pemerintah Amerika, US government. Jadi apa namanya khusus menyasar Timur Tengah. Jadi ada stasiun televisi network ya. Dan ini memang baru ya, tahun 2004 ya. Jadi pas kitab ini dibuat ya. Ada stasiun khusus. Kalau memang tidak se
populer apa tadi Al Jazeera gitu ya. Kalau Al Jazeera itu susah ingat ya. Al Jazeera itu kan dari Qatar ya, nah itu supportnya dari Inggris sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian juga di bidang sosial ya, di bidang apa namanya broadcasting, Amerika juga fokus dalam isu-isu wanita ya. Sama dengan terorisme, dia bikin indeks indeks terkait dengan gender equality, kesetaraan gender dunia. Mana negara-negara yang the best? Kanada, Norwegia, Kroasia, Iceland, Australia. Apa mereka nggak masuk the best ya? Yang best the best itu yang biru tua. Tapi dia udah biru. Ya, mohon maaf nih, terputus. Baik, jadi selain apa namanya buat negara-negara yang dianggap baik, ada juga negara-negara yang dianggap tidak baik ya buat wanita.
The Ten Worst Countries for Girls, yang warna merah, terutama di Afrika, seperti itu. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan Women's Right, ya. Ini juga ada indeksnya, bagaimana hak wanita itu bisa, ya tentu hak dalam perspektif Barat ya. Ini berdasarkan data dari World Bank. Ada yang skornya tinggi 100 ya. Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Iceland, Ireland, Latvia, rata-rata Eropa. Ada yang low score, skor yang rendah. Afrika dan dunia Islam ya. Afghanistan, Syria, Oman, Iran, Qatar, Sudan, Kuwait, Yaman, ya. Dan juga Palestina, West Bank, and Gaza. Gitu. Nah, ini terkait dengan hak wanita. Dilihat dari apa? Dari mobility, workplace, pay, ya, marriage, parenthood, entrepreneurship, aset, dan pension. Mereka ukur tuh berdasarkan gender. Gitu. Nah, ini juga data lain, gender equality. Ini dari The World Economic Forum. Berarti yang paling ini di ranking ya. Ada ranking 1 sampai 10. Nah, negara-negara Muslim itu rankingnya kan rendah-rendah. Pakistan 148, Iran 142, Irak 147, Arab Saudi 149, 141, Yaman 100, ya, di atas 100-an. Ya. Seperti itu. Amerika itu 51 rankingnya. Filipina nih ranking 8. Indonesia nggak ada di sini ranking. Tapi kalau dilihat dari warnanya, ini kan ukurannya 1 sampai 0 ya. Berarti warna pink ini Indonesia 0,6 sampai 0,7 gitu ya. Itu di bawah rendah. Nah, ini juga sama dengan tadi ya. Mana tempat yang bagus atau tidak bagus buat wanita. Jadi yang warnanya biru dunia Islam, Afrika termasuk Indonesia itu masih dianggap bukan tempat yang layak buat Indonesia, buat wanita. Dan tentu Amerika menggelontorkan banyak dana terkait, jadi ada budgeting for gender equality funding. Jadi sengaja Amerika itu dia mengeluarkan pendanaan untuk propaganda gender equality. Dan ini kan apa namanya saat pandemi ya agak kurang, tapi ya selalu tinggi tanggung dananya. Berarti di atas 2.500 US dollar, million US dollar. Seperti itu. Termasuk juga dibuat untuk berbagai konferensi. Jadi isu tentang gender equity, tentang promotion of woman right ya, di MENA, Middle East, and North Africa ya. Itu memang dunia Islam disebutnya MENA, Middle East and North Africa. Kemudian selalu didorong ya, berbagai konferensi. Nah, termasuk juga di buku-buku lah ya yang bicara tentang isu wanita dalam bidang pemerintahan parlemen ya. Right Muslim Woman of Power gitu ya. Kemudian Understanding Women's Public Leadership in Middle East and North Africa. Memang dibuat kajian-kajian gitu. Nah, termasuk juga pemikiran feminisme yang sangat terkenal. Feminis itu kan yang
Marlott kliennya. Dia bikin Feminism in Islam, dan dia merekomendasikan buku-buku yang sebelah tentang gender jihad, ya. Dan Islam and Democracy, di situ ada isu feminisme juga, dan Secular and Islamic Feminist Critic, ya. Dan seterusnya. Saya ada beberapa bukunya, nanti kalau memang mau boleh saya share, ya, tentang feminisme dan Islam. Nah, itu dari isu wanita. Nah, berikutnya juga Amerika, tadi saya sebut, dia punya lembaga think tank, ya. Lembaga pemikiran, dan ini serius, ya. Mereka menjadi alat untuk melakukan pusat kajian, pusat riset, ya, terhadap pemikiran-pemikiran Amerika yang disebarluaskan ke berbagai penjuru. Ada 1.872 think tank di Amerika. Jadi yang banyak sekali. Ada yang berafiliasi ke kampus, ada juga yang tidak. Gitu. Jadi memang ini salah satu kekuatan dari Amerika itu lembaga kajiannya banyak. Ya kalau kita kan dipikirin sendiri semua ya repot ya. Ya Amerika itu ya tadi ada yang mikirin ini, dan itu menjadi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Mana yang paling powerful? Ini yang paling powerful. Amerika itu ada Brookings Institution, ada Carnegie Endowment for International Peace, ada CSIS-nya Amerika, Center for Strategic and International Studies, tapi ini yang Amerika yang paling powerful. Ini juga lihat dari kekuatannya, apa namanya, dari dananya ya, ada coverage medianya, kemudian juga, tapi mereka juga punya 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 revenue ya, punya keuntungan. Baik itu nanti, jadi tidak hanya riset yang sifatnya politik, ya, tapi juga mereka melakukan riset-riset yang menjadi ya jualan lah ya ke pihak-pihak yang membutuhkan, pemilu misalnya atau mungkin ke perusahaan-perusahaan. Ini lembaga riset di Amerika. Nah ini kalau kita lihat relasinya ya, lihat dari warnanya, ada lembaga think tanknya yang ada merahnya, kemudian dia hanya research institute, kemudian ada kaitan dengan government organization warna kuning. Dia juga ada relasi dengan global NGO ya, relasi internasional, ada juga relasi dengan media ya. Kemudian juga ada corporate perusahaan, ada juga dengan universitas. Jadi memang ini kolaborasi ya. Dari ya tergantung nanti lembaga think tanknya. Kayak Brookings Institute ini yang paling kuat di Amerika. Dia punya relasi dengan semua pihak. Kalau kita lihat, ini kan ada warna ungunya universitas, ada warna ininya, warna orange-nya riset institutnya, ada warna birunya foundation-nya ya. Kemudian juga ada corporate-nya, ada medianya, ada organisasi pemerintah. Nah, ini jenis-jenis lembaga think tank di Amerika. Nah, kalau di dunia Islam mungkin ini tidak terlalu menjadi apa ya, menjadi perhatian gitu. Makanya kemudian akhirnya pemerintah itu dia punya lembaga riset sendiri. Kayak di Indonesia kan punya BRIN. Ya hanya itu gitu. Walaupun ada juga lembaga-lembaga riset swasta. Memang kalau lembaga riset swasta itu nanti problemnya kan ada kepentingan juga di sini, terutama terkait dengan isu. Jadi kalau kita lihat di Amerika itu dipetakan, ada yang liberal, lembaga think tanknya ada yang konservatif, ada yang memang dianggap netral. Yang paling tadi Brookings itu kan dianggap lembaga riset yang liberal.
makanya dia kuat dan dia liberal, jadi makanya dia mengusung nilai-nilai liberalisme Amerika. Tapi ada yang dianggap netral ya, mungkin yang terkenal itu ada Rand Corporation, ada Pew Research gitu ya, ada Simpson Center dan lain-lainnya. Tapi ada juga yang konservatif libertarian ya, terutama terkait dengan isu-isu keagamaan misalnya. Ada juga. Nah, salah satu ini contoh aja, salah satu rekomendasi misalkan terkait dengan luaran ya atau produk dari lembaga think tank itu, bagaimana mereka mengidentifikasi problem-problem yang terkait dengan Islam. Misalkan tentang Islamic terrorism, siapa kulpritnya, siapa pelakunya, itu Islam. Penyebabnya apa? Islamic terrorism itu mereka anggap penyebabnya adalah adanya the holy text of Islam. Ada ayat-ayat yang mendorong perilaku teror, gitu ya, ayat-ayat jihad dan sebagainya. Apa solusinya? Maka mereka merekomendasikan renew vision of Islam. Jadi memperbaharui visi tentang Islam. Gimana caranya? Framing. Maka dibuat religious isolation frame. Jadi ada frame isolasi agama. Jadi dibuat framing semacam itu. Tentang isu Iran Amerika persetujuan nuklirnya ya, siapa Iran Amerika itu lemah pelakunya, penyebabnya apa? Jadi mereka bikin kajian gitu seperti itu, dan menurut saya ini menarik ya gitu ya, dan serius gitu. Nah, ada lembaga yang melakukan analisis semacam ini, dan ya itulah kerjaan negara adidaya. Negara adidaya lain bikin nggak ada gitu. Cuman tadi Amerika itu kan dia punya lembaga kajian yang banyak gitu ya. Amerika itu ya tadi kan disebutkan jumlahnya ya, ini nih. Cina itu kan hanya 500, berarti sepertiganya kurang lebih gitu, sepertiganya, seperempat gitu. Inggrisnya seperempatnya, seperlimanya gitu yang melakukan kajian. Jadi Amerika wajar ketika dia punya lembaga kajian yang sangat banyak, dia akhirnya kemudian merambah semua hal yang dia kaji gitu, yang dia analisis gitu. Segala isu. Kenapa ya? Memang ada dananya juga, ada orangnya, ada pemikirnya gitu ya, dan ada dananya. Dari wah, memang kerja negara adidaya. Nah, berikutnya juga Amerika mendirikan organisasi-organisasi HAM ya, untuk mempropagandakan ide-ide kebebasan. Sebenarnya sudah ada platform besarnya, kita udah bahas melalui UN ya, ada PBB. PBB ada DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Tapi juga di luar itu bikin NGO ya, yang kemudian dia gunakan untuk menyebarkan propaganda. Jadi memang tidak cukup Amerika as a state, tidak cukup bikin organisasi internasional, termasuk juga supaya tadi mencengkramnya itu semakin mencengkram ya, pakai NGO juga gitu. Ini beberapa NGO ya, termasuk di Timur Tengah ya, ada The Tahrir Institute for Middle East Policy ya, Tahrir itu kan tentang kebebasan Hizb Tahrir, Partai Kebebasan terjemahannya salah. Nah, ini khusus di Timur Tengah. Contoh di Bahrain ya, ada Cairo Institute for Human Rights Studies gitu ya. Ada American for Democracy and Human Rights in Bahrain. Jadi langsung American for Democracy and Human Rights. Ada Bahrain Institute for Rights and Democracy. Jadi Bahrain saja satu negara itu beberapa LSM internasional ya. Selain yang memang global kayak Amnesty Internasional itu kan di mana-mana ada ya, atau Human Rights Watch itu di mana-mana ada. Tapi ada juga yang spesifik terkait dengan negara-negara tertentu. Ini
ya yang lain lah, Egyptian fraud, jadi berarti di Egypt ya, di Mesir. Dan MENA Right Group ya, Middle East and North Africa. POMED, Project on Middle East Democracy. Jadi spesifik. Nah, termasuk juga apa ya, film ya, Hollywood ya. Ini juga digunakan ya. Ada produk-produk film Hollywood yang digunakan untuk menyebarluaskan nilai-nilai. Jadi ada kajian juga tentang Muslim in Media, A History of Islam in Hollywood. Gitu. Jadi ada film-film yang diangkat. Dan memang ada film-film yang bagus, ada juga film-film yang menjelek-jelekkan Islam. Ini survei bagaimana respon di beberapa negara ya, Tunisia, Lebanon, Qatar, Arab, Mesir, dan Uni Emirat Arab ya, terhadap 6.000 orang. Survei oleh Northwestern University terkait dengan film Hollywood. Jadi diterima gitu ya, 55% itu enjoyable, bisa diterima film. Hanya 43% dianggap merusak moral. Satu berarti sisanya kan tetap baik-baik saja. 99% orang Mesir nonton film Mesir. Jadi enggak semuanya nonton film. Film Hollywood. Hanya beberapa data saja. Nah, berikutnya di bidang keamanan non militer ya, intelijen. Ini udah jam berapa? Nah, habis juga. Nah, terakhir inilah ya. Saya ada lagi satu penutup. Nah, Amerika juga menjalin hubungan dengan dinas intelijen di Arab ya. Jadi terutama pasca Perang Dunia Kedua. Jadi ini ada peta juga bagaimana intervensi militer Amerika dan CIA pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita lihat memang hampir seluruh penjuru bumi itu di situ ada intervensi militer dan intelijen Amerika. Ini apa namanya, maklumat aja. Gimana posisi intelijen di Amerika? Jadi intelijen Amerika tidak hanya CIA. CIA itu salah satu bagian saja. Nah, di sini kan ada Presiden Amerika ya, dan ada penasehat Presiden terkait dengan intelijen. Dan ada National Security Council ya, Dewan Keamanan Nasional. Baru di sini ada intelijen. Intelijen itu sama dengan militer. Ada European Command, ada Atlantic Command, Pacific Command. Di setiap kawasan di dunia ini ada intelijen. Gitu. Nah, termasuk juga nanti terkait dengan beberapa kemiliteran ya, intelijen militer. Ada yang angkatan udara, angkatan darat ya, dan seterusnya. Nah, ini komunitasnya mana saja? Banyak intelijen itu. Ada intelijen, kita kan kenalnya CIA ya, ini CIA salah satu saja. Ada DEA, DEA itu terkait dengan obat-obatan. Ada yang DOE, kalau DOE energi. Treasury berarti terkait dengan masalah keuangan. Ada FBI itu termasuk juga intelijen militer di sebelah kiri ini. Ada Army Intel, ada Navy Intel, ada USAF Intel Angkatan Udara. Nah, sangat luas intelijen itu. Nah, ini kalau didetilkan lagi ada crime, ada bukan terintelijen dan seterusnya.
termasuk juga nanti ada yang clandestine ya. Clandestine itu tadi untuk memicu kudeta. Jadi ada gerakan bawah tanah yang memang dioperasikan oleh intelijen. Termasuk nih negara-negara tertentu yang spesifik ya. Ada Iraq analisis, ada Rusia, Eropa, ada terorisme, ada transnasional isu. Nah ini clandestine ya, operasi bawah tanahnya di mana saja, di Afrika, di Central dan Eurasia, ada terorisme, West Asia, ya. Macam-macam. Latin Amerika, Iran. Jadi ada negara-negara yang spesifik ya. Ada juga yang memang secara umum. Mana saja yang di situ ada operasi CIA, ya, termasuk di situ ada tahanan CIA di negara tersebut, gitu ya. Yang hitam itu yang ada tahanan CIA-nya, yang merah itu yang ada operasi CIA, termasuk di Indonesia yang ada di sini. Nah, ini kerjasama dengan negara lain. Kecil ya, tidak bisa dicium ya. Lebih detail lagi di sini, kerjasama kerjasama. Nah, makanya kemudian kita bisa memahami bagaimana kemudian mobilitas agen-agen intelijen Amerika itu ya seolah-olah bebas ya di negeri-negeri termasuk negeri-negeri Muslim, bisa nyari, tangkap bahkan ya kayak dulu kalau Indonesia kasus terorisme ya. Siapa Hambali ya tiba-tiba tangkap Amerika gitu, Indonesia nggak tahu apa-apa gitu karena emang operasinya khusus gitu. Ini operasi CIA ya, di Timur Tengah ada secret prison ya, tahanan apa tempat penahanan yang rahasia, tapi jadi tahu kita ya ada datanya. Kemudian juga ada lapangan-lapangan terbang yang bisa digunakan, gitu. Jadi ya bebas dia itu pakai. Gitu. Kemudian ya dan seterusnya. Gitu. Ini kok kayak leluasa gitu ya. Itulah negara adidaya. Nah ini yang diduga ada CIA torture ya, penyiksaan CIA di negara-negara tersebut. Jadi tahanan-tahanan yang menjadi target objeknya CIA itu mengalami kekerasan di negara-negara. Berarti kan ada kerjasama antara CIA dengan intelijen di negara-negara tersebut di Timur Tengah, termasuk juga di negara lain. Ya, mungkin itu nanti di bagian akhir, salam ke depan kita simpulkan tentang Amerika. Setidaknya ini untuk data sudah semua ya, mulai dari kemarin militernya, ekonominya, termasuk di sekarang kita bahas tentang lebih detail lagi pendidikan, gender ya, intelijen dan seterusnya. Itulah fakta tentang keadidayaan Amerika. Tentu untuk kita ketahui seberapa, bukan seberapa ya, sebegitulah kuatnya Amerika dalam konstelasi internasional sehingga dia layak menyandang negara adidaya. Dan mudah-mudahan ini menjadi maklumat buat kita ya, bahwa itulah musuh yang dihadapi oleh umat Islam ya, dengan kekuatannya yang seperti itu. Tinggal nanti PR-nya adalah bagaimana kita melawan adidaya semacam ini. Walau alam. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di sesi malam ini, seperti yang beliau sampaikan, bahwa ini pendetailan ya, penjelasan data berkait dengan seputar pengaruh Amerika ya, tidak hanya faktor ekonomi
atau pengaruh Amerika, hegemoni Amerika di bidang politik, ekonomi, tapi juga sampai ke ranah pendidikan, kemudian sosial atau gender tadi, bahkan di dunia intelijen sekalipun ya, Amerika juga menanamkan pengaruhnya, hegemoninya di seantero dunia, mencengkram ya. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Amerika sebagai negara adidaya yang juga menurut saya tadi ada yang menarik disampaikan oleh Alustad bahwa histori negara adidaya yang pernah ada sebelumnya yang itu diemban oleh negara-negara Eropa, tapi kali ini negara adidaya yang dipegang oleh Amerika lebih inovatif lah istilahnya, lebih lebih kreatif, dia punya pengaruh yang cukup luas, mencengkram hegemoninya di berbagai lapisan dunia. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ini insya Allah akan semakin menggambarkan kita secara utuh ya, data-data ataupun maklumat buat kita untuk mengenali Amerika. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa penting sekali kita mengenali potensi musuh kita, karena memang tidak akan mungkin kita berteman dengan Amerika ya, kecuali memang kita harus melawan ya. Oke, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sesi tanya jawab kita buka. Jika di antara Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan ya, yang ditanyakan berkaitan dengan tema seputar tentang Amerika ya, mungkin kita ada 6 pertemuan ya, alhamdulillah kita ada 6 pertemuan yang di awal bisa saja yang sudah terlewat itu mau ditanyakan kembali. Silakan Bapak Ibu dikirimkan saja pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat, atau yang mau bertanya langsung juga boleh ya, nanti bisa sebutkan namanya langsung saja ajukan pertanyaannya ya. Oke, ini sudah ada yang masuk dari kolom chat. Kalau tidak saya tidak salah pertanyaan ya. Ya, ini pertanyaan pertama Ustadz dari peserta kita malam hari ini dari Kota Martapura, dari Ibu Arbainah. Ustadz, singkat saja, saat ini bagaimana caranya melemahkan pengaruh Amerika? Ini nanyanya singkat, Ustadz. Pengaruh Amerika sebagai negara adidaya khususnya di negeri-negeri Muslim, atau menyimak penjelasan Ustadz, kuat sekali cengkeraman Amerika di dunia. Jawaban singkatnya, Ustadz. Pertanyaannya yang singkat, nah, jawabannya panjang. Bagaimana caranya melemahkan pengaruh Amerika ya, sebagai negara adidaya? Ya, tentu yang pertama bahwa apa yang dilakukan Amerika ini kan nanti di pembahasan berikutnya kita singgung ya. Ini menimbulkan reaksi ya, dari negara-negara lain. Muncul kebencian negara-negara lain terhadap Amerika Serikat. Muncul kebencian mereka terhadap Amerika Serikat. Dan muncul juga gerakan-gerakan yang berusaha untuk menjadi tandingan gitu, terhadap hegemoni Amerika Serikat. Walaupun tadi levelnya memang belum 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 sampai kuat untuk bisa mengalahkan, karena faktanya memang Amerika sekarang masih kuat, dan prediksi mereka sendiri dalam, saya sudah singgung ya, di NIC itu sudah disebutkan setiap 20 tahun mereka analisis dan mereka kaji. Dan kesimpulan mereka dengan PD-nya, walaupun memang ada tantangan, ada ancaman, ya, tapi mereka masih menyatakan skenario 20 tahun ke depan itu masih masih Amerika yang mendominasi dunia. Gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi, gitu ya, bahwa memang Amerika itu selalu melakukan proses antisipasi.
terhadap potensi-potensi peluang kemungkinan-kemungkinan di masa depan itu sendiri. Nah, tentu dalam konteks kita sebagai umat Islam, ya kita kan punya punya bisyarah, ya punya sesuatu yang memang kita yakini bahwa dunia itu akan dipergilirkan, gitu. Bahwa masa depan pun itu ada di cengkraman umat Islam, ya. Akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah, gitu ya. Adidaya Islam yang dia akan berperan seperti khilafah ala minhajin nubuwah dulu, gitu. Karena posisinya itu sama, gitu ya. Dan ketika kekuatan Islam yang membawa rahmatan lil alamin, ya, itu muncul, memang harus muncul dulu, gitu. Maka kesombongan Amerika, kedikjayaan Amerika itu dengan sendirinya itu akan dibandingkan, gitu, dengan kerahmatan lil alaminannya Islam, gitu. Dan itu ya kalau saya menilai dengan sendirinya itu akan meruntuhkan kesombongan dan kewibawaan Amerika, gitu. Sehingga apa yang Amerika miliki itu kan akan menjadi runtuh seketika, gitu. Apakah perlu nanti Perang Dunia Ketiga dulu, gitu ya? Nah, itu kan proses, ya. Tapi yang pasti adalah bahwa sebagaimana dulu ketika Daulah Islam tegak, ya, di Madinah, kemudian semakin menguat menguat dan menggedor dua adidaya Persia dan Romawi itu, akhirnya kemudian dengan waktu yang cepat, ya, adidaya Romawi dan Persia itu kan menjadi decline, gitu, menjadi runtuh, karena ada mercusuar baru, gitu, yaitu adalah Daulah Islam. Ya, kurang lebih begitulah kita membayangkannya, ya. Kalau mau dibayangkan, gitu, bahwa sekarang itu ya anggaplah samalah, gimana kita bisa membandingkan kekuatan umat Islam saat Rasulullah lahir, yang eksis itu adalah adidaya Romawi dan Persia, gitu. Itu kan nggak kebayang, gitu. Tapi ketika Islam itu membawa nilai-nilai ilahiyah yang itu memang diyakini, diemban, diperjuangkan, dan itu perlahan namun pasti ditegakkan, gitu ya. Dan memang itu terbukti nilai-nilai itu, maka ya apa yang dibawa oleh Persia dan Romawi itu lulu lantak dengan mudah, gitu. Nah, kurang lebih mungkin itu juga yang harus kita kita bisa jadikan sebagai gambar. Nanti kan nanti PR-nya bagaimana kita bisa betul-betul mengusung nilai-nilai Islam sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat itu mengusungnya, gitu. Karena memang ada situasi kondisi yang berbeda, kan. Kalau memang dulu ada Rasulnya, sekarang kita tidak ada Rasul, gitu. Tapi tarik fikrah dan tarikohnya itu kan kita coba pelajari, kita coba. Nah, tinggal nanti, ya makanya Rasulullah menyampaikan nanti generasi generasi para pejuang Islam di masa kelak itu lebih dari para sahabat, gitu. Kenapa? Karena para sahabat kan dibimbing Rasul langsung, ya. Kalau kita harus menguatkan diri kita sendiri, gitu ya, dengan berbagai problematikanya, gitu. Islamnya sudah ada, tapi difahami dengan beragamnya kan PR inter. Jadi ada PR internal dulu yang harus kita konsolidasikan. Baru nanti kita akan berhadapan dengan musuh-musuh yang nyata tadi, ya. Makanya kalau kalau saya memisahkan, ya, dalam kajian kitab Mafahim Siyasi ini, Mafahim Siyasi ini menjadi bekal kita untuk menghadapi musuh eksternal, ya, tadi Amerika, negara-negara adidaya dan seterusnya. Tapi kita nggak boleh membayangkan melawan Amerika itu sebelum konsolidasi internalnya itu selesai, gitu.
PR-nya apa ya tadi, menegakkan daulah Islamnya itu gitu. Itu dulu yang kan nggak ada dibahas di sini kan gitu ya, walaupun ada sebenarnya di bagian akhir nanti kita, walaupun memang tidak didetailkan gitu, bagaimana membentuk daulah Islam yang kuat gitu ya. Justru kita mempelajari ini musuhnya kuat nih gitu. Seperti itu. Yang pasti tadi Islam itu punya karakter ya, ada fikrah, ada tarekah. Difahamnya harus sebagai sebuah mabda, dan orang-orang yang mengembannya pun harus punya nilai-nilai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat gitu. Maka ya saya sih berkeyakinan itu dengan sendirinya ya. Makanya ketika daulah Islam yang dimunculkan itu tidak membawa karakter, tidak ala min haji nubuah ya bahasanya, tidak sesuai dengan fikrah dan tarikah Rasul, ya tetap lemah gitu. ISIS misalkan ya, mengklaim dia sudah khilafah, ada khalifahnya, membawa ISIS. Tapi kan dibentuknya tidak dengan ala min haji nubuah ya, bubar gitu. Atau mungkin sekarang ada negeri-negeri Muslim yang sudah menyebut Republik Islam, Kerajaan Islam. Cuman tidak ala min haji nubuah ya, tetap dia tidak membawa ke level negara adidaya gitu. Ya hanya mungkin ngurus negara nizamnya sendiri gitu. Sama seperti mungkin ada yang berharap kepada Emirat Afghanistan ya ketika Taliban menang. Ya kan sudah berapa tahun nih. Ya karena memang karakternya bukan ke arah itu gitu. Nah, ini yang menjadi PR awal, bagaimana kemudian membangun negara yang membawa karakter seperti daulah Islamnya Rasulullah SAW. Nah, nanti berikutnya menghadapi adidaya model Amerika dan seterusnya itu akan mudah gitu, seperti itu. Ya, walau-walau. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi oleh Ustadz. Ini kemudian cukup jelas ya, Ibu Arbainah dari Martapura. Masuk ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk, tunggu dulu Ibu ya yang ingin bertanya langsung. Dari kita baca dulu yang sudah masuk di awal ya, pertanyaan dari Ummu Mufliha. Saya kira beliau masih bergabung. Ustaz, ada tiga poin ya yang belum masuk, yang Dan empat. ada empat belakangannya. Nambah ini. Ya. Oke, pertanyaannya pertama beliau bertanya tentang sistem pendidikan Amerika seperti menekankan pembelajaran praktis dan digabungkan aktivitas kehidupan realnya seperti Inspired Science. Apakah target ini sengaja seolah kekinian dan diterima di negeri-negeri Muslim, Ustaz? Yang kedua, kurikulum pendidikan di Amerika tetap atau berubah seperti di Indonesia? Apakah seperti itu, Ustaz? Ada KTSP, K13, kurikulum merdeka. Yang ketiga, selain gelontoran dana untuk kesuksesan media massa Amerika, apakah di balik penyebaran ideologinya sampai tiap channel pun tidak lepas dari pengaruh mereka dalam pembesaran opini mereka? Misalnya di sosmed pun nggak lepas dari settingan Amerika, sehingga begitu kuat kendali Amerika memegang media, apa bisa jadi sampai ke jurnalis pun harus mendapat restu Amerika. Dan yang terakhir, Nista, ada empat pertanyaan. Apa alasan Amerika mengawali isu perempuan dengan feminis gender? Kalau istilah Arabnya musawah, atau persamaan. Kenapa tidak ada isu yang lain, kemiskinan perempuan atau lainnya? Dan kenapa dipakai istilah ICDP ya di Beijing dalam hal di balik itu? Ini Ustaz, ada empat pertanyaan. Kira-kira cukup waktunya nih Ustaz. Jadi sebenarnya kalau yang sifatnya kayak semacam tools ya atau uslub ya dalam dalam pola pembelajaran, ada masalah sebenarnya ya. Kita mengadopsi cara-cara yang kita dapat di Barat atau di Amerika gitu. Misalkan tadi inspired science ya. Jadi bagaimana peserta didik itu
dia bisa mendapatkan model pembelajaran dari kehidupan nyata gitu ya. Walaupun nanti kan kalau nanti masalahnya nanti dinilai kehidupan nyata yang seperti apa yang dibolehkan dalam Islam, mana yang tidak. Tapi apakah boleh kita kita menggunakan inspired science? Nah, makanya dalam Islam itu nanti dibedakan dulu kan. Dalam kurikulum itu ada yang memang sifatnya sakofah gitu ya. Yang itu pasti not free value, tidak bebas nilai. Ada yang sifatnya natural science gitu, yang itu free value. Di dalam kitab Saksiyah juz awal itu kan dipisah ya, di apa di dibahas itu, nanti bisa diikuti kajiannya kalau udah sampai ke bab itu ya. Bagaimana kemudian memetakan sakofah dengan natural science, termasuk juga misalkan yang sifatnya technical science gitu ya. Natural science atau technical science itu bisa inspired science, menggunakan metode mendapatkan inspirasi dari kehidupan sehari-hari. Ya saya, kalau saya kan HI ya, di hubungan internasional itu sakofah sebenarnya. Jadi kalau sakofah itu pasti ada value gitu. Saya ketika bicara hukum, ya tentu harus dijelaskan dulu bahwa hukum itu adalah not free value gitu. Karena kalau dalam Islam kan hukum dari Allah selesai gitu. Ketika masuk ke hukum internasional, hukum pidana perdata, itu kan siapa dulu yang bikin hukum? Itu kan dibahasnya di situ dulu gitu. Makanya tidak bisa misalkan kita bahas apa namanya? Terkait dengan hukum pakai pembelajaran praktis gitu. Kecuali nanti mekanisme pengadilan bikin simulasi seperti di pengadilan ya, kalau hukumnya hukum Islam ya tentu ya itu tata cara berpengadilan ya, tata cara mekanisme pengadilan itu bisa itu di inspired science. Atau misalkan natural science ya, ilmu alam gitu. Ya kalau pakai pelajaran fisika misalnya tentang gravitasi gitu ya, itu kan mungkin bisa saja nggak ada masalah dengan inspired science gitu. Nah, cuman misalkan kalau misalkan bicara tentang sosial ya, bermasyarakat, hubungan laki-laki dan perempuan, bagaimana munculnya rasa suka laki-laki terhadap perempuan itu dengan metode inspired science, kehidupan nyata ya pasti melanggar syariat kan gitu. Nah, jadi apa namanya, harus dipisahkan ya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, cuman kalau Barat kan mereka tidak punya tolok ukur syariat ya. Mereka yang jelas ketika dengan inspired science itu bisa mendapatkan pemahaman dalam proses pembelajaran ya, bagi mereka sah-sah. Nah, itu yang kemudian beda dengan kita gitu ya. Nah, bisa jadi memang ketika mereka mendorong bahwa inspired science itu diterapkan di dunia Islam, ya ketika tidak dipisahkan mana yang sakofah, mana yang natural science atau technical science, ya akhirnya kemudian umat Islam dimasuki oleh nilai-nilai baru. Gitu. Nah, contoh misalkan pembelajaran demokrasi, gitu ya, itu kan akhirnya dibuatlah mekanisme pembelajaran demokrasi dengan inspired science. Padahal dalam Islam kan harusnya dijelaskan dulu nih. Makanya itu memang cara mereka untuk kemudian pembelajaran praktis dalam humaniora ya, dalam sakofah itu menjadi alat mereka untuk menanamkan nilai. Jadi itu kalau pandangan saya tentang pembelajaran praktis ya gitu. Dan yang kedua, apakah kurikulum pendidikan di Amerika itu tetap atau berubah-ubah? Ya kalau kita lihat secara historis ya, cuman saya ini nggak masukkan ya di sini. Jadi memang apalagi Amerika negara yang sudah apa namanya beratus tahun ya hidup, apa ada eksisnya, ya tentu tidak tiba-tiba menerapkan apa yang sekarang ada ya. Amerika punya atau mengalami semacam apa namanya
dinamika ya dalam proses berubah. Cuman apa-apa saja, mungkin nanti ini PR ya bagi saya coba carikan kurikulum di Amerika itu historicalnya itu seperti apa. Saya kemarin sempat nemu itu, cuman saya karena anggap itu nggak penting ya, makanya saya nggak cantumkan di sini. Nanti saya coba cari lagi, insya Allah ini PR bagi saya. Kemudian tentang dana ya, ntar saya cat dulu ya PR tadi. Tentang dana, apa tadi? Media ya. Ya, makanya kemudian Amerika itu dia punya apa namanya tadi punya apa VOA ya, punya Al-Qur'an gitu. Artinya secara serius dia bikin bikin radionya ya, bahkan televisinya, bahkan spesifik Arabnya. Bahkan terus dia update dengan perkembangan teknologi, makanya VOA itu ada media sosialnya dan itu didanai gitu. Kenapa? Karena memang itu menjadi alat untuk penyebaran ideologi. Gitu. Lalu bagaimana dengan channel-channel ya? Ya, ya kalau itu official Amerika ya pasti itu menjadi menjadi bagian dari yang didanai. Bahkan misalkan kayak Twitter ya atau sekarang X gitu ya, POTUS apa POTUS Presiden of United States ya, itu dia punya akun official sendiri gitu. Bahkan ketika presidennya ganti, akun itu tetap dikendalikan gitu. Artinya kan serius Amerika itu mengelola jaringan opini dia gitu dengan berbagai platform. Makanya tadi juga saya jelaskan VOA saja itu tidak meninggalkan MW gitu ya, tidak meninggalkan jaringan yang sifatnya tradisional walaupun sekarang sudah berkembang sosial media gitu. Karena mereka berdasarkan riset itu kan harus menjangkau semua generasi gitu, semua gen, mulai dari sekarang yang masih hidup kan dari baby boomers, generasi X, Y, Z gitu ya. Kemudian juga ada milenial, ada generasi alpha. Artinya kan masing-masing generasi itu punya platform yang berbeda-beda gitu. Ketika masih ada baby boomers dan mereka masih dengar radio, ya radionya masih mereka garap gitu. Ketika ada generasi alpha yang sudah ke sosmed, ya sosmednya mereka garap gitu. Karena memang Amerika harus memastikan bahwa opini mereka itu masuk ke semua, termasuk juga ke jurnalisnya. Gitu. Makanya memang ada jurnalis-jurnalis yang ya afiliasi ya terhadap terhadap, termasuk juga tidak hanya jurnalis ya, influencer misalkan ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh di sosial media. Gitu. Nah, tentu dengan berbagai pola ya, ada yang memang official, ada yang memang dia menjadi, kalau Indonesia itu ada duta gitu ya, duta-duta untuk isu-isu tertentu, ya Amerika juga menggunakan itu gitu. Itu kurang lebih ya, terkait dengan cengkeraman media ini. Ya itu ya. Kemudian yang keempat, kenapa isunya itu adalah persamaan gender, bukan kemudian isu yang lain ya, kemiskinan dan sebagainya. Karena emang itu langsung menyerang ke Islam gitu. Posisi wanita dalam Islam itu kan di isu apa persamaan gendernya gitu. Karena memang Islam kalau dilihat dari perspektif itu kan tidak menyamakan dengan laki-laki kan. Ya di dalam kitab Nizam Istimai kan dijelaskan bahwa
aturan Allah terkait dengan laki-laki dan wanita itu kenapa berbeda? Ya, karena memang fitrahnya berbeda. Nah, cuman dalam perspektif persamaan gender itu kan mereka ingin disamakan dulu gitu. Mereka nggak melihat bahwa fitrah yang berbeda itu harus diberikan aturan yang berbeda. Gitu. Nah, kalau Islam ya karena memang sesuai dengan fitrah gitu ya, makanya aturannya Allah sudah bikinkan berbeda. Nah, maka itu yang kemudian diserang langsung gitu. Sehingga perlakuan terhadap wanita yang berbeda, yang berdasarkan apa namanya ketentuan-ketentuan syariat itu menjadi sasaran serangan mereka gitu. Apa namanya? Karena memang secara praktis itu yang nanti akan membedakan aktivitas wanita dengan laki-laki. Kenapa waktu tadi misalkan isu terkait dengan pemerintahan ya, ya Islam sudah mengaturnya begitu gitu. Tapi bagi mereka harusnya dibuat sama gitu. Kemudian juga terkait dengan hak dalam keluarga gitu. Bahkan nanti sampai ke hal-hal yang akhirnya menjadi tidak logis gitu. Misalkan tentang isu iddah ya. Kalau wanita itu mau menikah kembali itu harus ada jeda yang kita sebut dengan iddah. Kenapa gitu? Padahal laki-laki kan bisa langsung menikah ketika istrinya cerai atau meninggal gitu. Padahal kan itu relevansinya dengan fitrah kan gitu. Memastikan bahwa apa namanya? Rahim wanita itu tidak mengandung janin dari mantan suaminya gitu. Sehingga harus ada masa iddah gitu. Artinya secara logika fitrah itu masuk gitu. Termasuk ya misalkan terkait dengan masalah apa? Pembagian waris ya 2:1 gitu. Mereka tidak memandang secara komprehensif pembedaan tanggung jawab ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga misalnya masalah kepemilikan kan wanita itu tidak di-share terhadap laki-laki, tapi kalau laki-laki dia harus di-share, ada tanggung jawab terhadap nafkah misalnya seperti itu. Nah, makanya kemudian itu yang diserang langsung ya dalam isu feminisme itu terhadap isu kesetaraannya gitu, karena itu bonggolnya sih, pangkalnya itu dari situ. Sedangkan kemiskinan dan seterusnya itu menjadi impact saja gitu. Nah, sebenarnya bukan ICBD ya yang menjadi bonggolnya, itu sebenarnya di CEDAW ya. Conference terkait dengan elimination of discrimination of women ya. Singkatannya itu CEDAW. Saya sering menyebutnya CEDAW. Konvensi tentang penghapusan diskriminasi wanita itu yang di Mesir ya. Sedangkan berikut-berikutnya itu kan nanti di kan itu terus diupdate ya, karena memang balik lagi nanti kalau ke pembahasan hukum internasional, ini saya juga sudah jelaskan di awal bahwa hukum internasional kan sifatnya itu pacta sunt servanda ya, tidak semua negara itu langsung setuju semua. Makanya kemudian setiap konferensi itu selalu ada update ya terkait dengan negara-negara yang mungkin mau gabung, mau ikut gitu ya, dan mungkin masih belum setuju kayak kasus aborsi misalnya, itu kan masih banyak negara yang belum setuju, tapi ada negara yang mendorong bahwa aborsi itu menjadi hak wanita ya, ketika dia hamil dia punya hak untuk aborsi, tapi banyak negara yang belum setuju gitu. Makanya kemudian itu masih terus dibuat pertemuan, karena secara internasional itu sudah ada UN Women ya, ada lembaga PBB yang khusus membahas tentang isu wanita dalam konteks HAM. Jadi kalau dalam struktur HAM itu kan bonggol, kok bonggol terus ya? Apa? Dasarnya itu dari UDHR, Declaration of Human Rights. Nanti ada ICCPR,
terkait dengan hak politik, ada ICCSA, ya, hak ekonomi, sosial, dan budaya, gitu. Nah, nanti dari situ turun ada yang lebih spesifik terkait dengan anak, terkait dengan wanita, ya, dan seterusnya. Nah, untuk wanita itu memang diurusi oleh UN Women. Regulasi internasionalnya itu CEDAW, ya, konvensi tentang penghilangan diskriminasi terhadap wanita. Nanti yang awalnya itu UN Women. Dan itu terus diupdate terkait dengan isu-isu kesetaraan gender, dan selalu topiknya itu setara gender, bahwa nanti ada case-case tertentu, ya, kemiskinan wanita, perampasan hak wanita, wanita migran, wanita di pengungsian, itu hanya aspek-aspek yang sifatnya teknis saja gitu. Tapi muaranya itu ya ke tadi, ke kesetaraan gender, feminis gitu. Ya, walaupun udah jam 10, ya, nggak kerasa. Ya, alhamdulillah. Sudah semua pertanyaan dari Mufliha ya terjawab. Alhamdulillah. Oke. Ini masih ada waktu, Ustaz, karena masih ada lagi yang ingin bertanya langsung nih. Jam berapa? Sampai subuh. Gimana? Ya, masih ada Amerika minggu depan, insya Allah nanti Oh, kita insya Allah lanjut. ya. Berarti kita cukupkan dulu, Ustaz ya. Insya Allah, ya, mohon maaf. Oh, iya. Alhamdulillah, kalau gitu mohon izin ke Ibu.